mereka menawarkan berbagai macam program. Mereka mengajak kita semuanya untuk ganti bupati. Padahal mereka tidak punya alasan yang cukup kenapa bupati harus diganti. Mereka menyimpulkan bahwa pasangan akan desa selama memimpin Dompu periode pertama katanya gagal membawa masyarakat Dompu sejahtera dan makmur. Tapi kenyataannya Bapak dan Ibu, tadi malam di desa Tambora, Bapak Akajesa bicara memaparkan bahwa ternyata ada 150 program pemerintah yang telah dijalankan di Kecamatan Pekat ini. Persoalannya hanya satu, kurangnya pemberitaan dan informasi yang sampai ke masyarakat dan Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu merasa bahwa pasangan ini tidak pernah bekerja. Ternyata data jelas bahwa di Kecamatan Pekat 150 program telah turun di Kecamatan Pekat ini. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Jika faktanya demikian, maka tidak ada istilah CP Bupati, tidak ada istilah ganti Bupati. Yang ada hanyalah lanjutkan dua periode buat Akajesa. Secara peraturan, subsidi ini sangat sulit dan tidak mungkin untuk bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua, dari sisi kemampuan anggaran pun sangat mustahil ini bisa dilaksanakan program ini, Bapak dan Ibu. Artinya, kalau kita percaya dengan program ini, maka sama saja kita membuka diri untuk dibohong oleh orang lain. Lalu yang kedua, program 15 miliar ini adalah program yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Masyarakat Pekat bukan hanya sebagai petani jagung saja, tapi ada petani tebu, benar. Ada petani tebu, juga ada nelayan, ada juga petani jambu dan petani tembakau dan lain-lain, termasuk petani kopi dan lain-lain. Jika mereka hanya fokus berbicara 15 miliar untuk petani jagung, bagaimana nasib petani-petani yang lain? Di mana rasa keadilannya? Di mana rasa keadilannya? Apabila hanya petani jagung yang pikirkan nasibnya, sementara petani gabah, petani tembakau, petani tebu, petani kopi dan lain-lain, nelayan juga tidak pernah dipikirkan nasibnya seperti apa. Ini cerminan pemimpin yang tidak adil. Program yang sangat mustahil untuk dilaksanakan, Bapak dan Ibu sekalian. Siapa kita? Siapa kita? Akajesa. Akajesa. Nomor dua. Nomor dua. Terima kasih.